Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita ya, Rian Juna. Kali ini kita berada di kandang juara 1 kelas ekstrim Kabupaten Banyuwangi secara virtual. Jadi kontes virtual ini pertama kali diadakan ya di Banyuwangi ini. Cuman di Indonesia sendiri kontes virtual ini ya diadakan baru pertama kali ini di Kabupaten Banyuwangi. Yang resmi, secara resmi ada tim juri dan disiarkan secara live ya dari Dinas Pertanian ya, Disperta, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi. Nah, ini kita sesuai dengan requestan teman-teman, kita berada di kelas ekstrim yang juara satu, guys. Terakhir penimbangan 1 ton 250 ya, 1252 tepatnya untuk yang terakhir kali ditimbang. Dengan lingkar dada meterannya pakai apa ya, pakai rondo itu kemarin katanya enggak muat. Lingkar dadanya sekitar 270. Terakhir bobot berapa ini mas ditimbang? 1260 kayaknya. 1260. Oh, jadi terakhir ditimbang ini 1260 ya. 1260 seperti apa spesifikasi dari sang monster dari Banyuwangi ini ya. Ini juara satu loh, guys. Jadi untuk timbangan terakhir 1 ton 260 kilo ya. Untuk menu comboran kita di sini melihat ya. Di sini ada ampas tahu dicampur dengan konsentrat. Ya ini ya, resep comborannya cuma gini-gini aja lah, guys. Nggak ada yang istimewa ataupun dirahasiakan ya, memang pakan hariannya kayak gini, harus pakai resep-resep apa lagi, yang penting sapinya mau makan udah selesai. Ini memang kita lihat dari leher ya, dari leher ya, ini seperti ini. Jadi ini sapi jawara ya, sapi juara satu kelas ekstrim Kabupaten Banyuwangi secara virtual. Kontes sapi yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, Disperta. Jadi ini ya, ini juaranya, juara satu ya. Dengan bobot nanti ya. 1 ton berapa? 1 ton 250.
Nah, ini kita bersama pemiliknya Pak Haji, siapa ini Pak? Haji Nasir ya. Pak Haji Nasir. Iya. Ini bobot berapa Pak Haji? 1 ton 260. 1 ton 260 ya. Iya. Nah, ini bobot 1 ton 260 ya Pak Haji Nasir ya. Iya. Ini rencana ditawarkan berapa Pak Haji? 120. 120 ya. Itu masih bisa nego ya Pak Haji ya. Bisa. Nah, jadi jika ada yang berminat untuk sapi kurban bisa menghubungi Bapak Haji Nasir ya. Alamatnya di mana Pak Haji? Bulusan Banyuwangi. Bulusan Banyuwangi ya. Ada sapi aja apa saja Pak Haji? Ada ya. Banyak Pak Haji. Ada banyak ya. Stoknya ada banyak di sini untuk kurbanan tahun ini ya. Sapi Limousin, sapi Bali. Harganya mulai dari harga berapa Pak Haji? Dari 40, 45, 30 ada. Kirimnya kemana aja Pak Haji? Ke Jakarta. Ke Jakarta biasanya ya? Iya. Nih ya, jadi sapinya kita view dari jauh. Nih, sapi yang juara 1 kelas ekstrim Kabupaten Banyuwangi secara virtual dan diadakan pertama kali diselenggarakan di Indonesia guys. Dengan secara resmi ya, dengan penjurian secara terbuka melalui live streaming dari Disperta Banyuwangi. Mat, jangan kesana kau mat. Kesana, kau kesana. Ke timur. Kesana, jangan kesana. Nah ini, dengan bobot 1260. Tinggi ya sapinya ya. Tinggi besar terus lingkar dadanya ini yang kemarin tembus 270 ya lingkar dadanya ya ini. Panjang 206. Panjangnya berapa Pak Haji? 206 ya. Panjang tinggi 153. Tingginya 153. 175. 175. Tingginya 270. Panjang 206 ya. 206 panjang ya. Jadi untuk pengukuran panjang itu mulai dari sini kan. Mulai dari ini, bukan keseluruhan ya. Keseluruhannya 2 meter setengah. Nah, ini untuk harga yang ditawarkan tadi 120 masih bisa dinego. Untuk sang juara dari ujung timur Pulau Jawa, Kabupaten Banyuwangi. Kelas ekstrim. Jadi kelas ekstrim itu yang diambil cuma 1 ekor yang terberat. Iya kan, Mas? Yang terberat, yang terbesar. Nih, kita lihat lehernya. Wah. Lihat leher. Lehernya kayak pahanya. Lehernya leher beton ini, guys. Oke, kita muter dari belakang juga. Nah, ini loh guys. Memang besar ya sapi ini. Nih, view-nya lebih jelas. Nah, memang besar sapi ini. Dan mempunyai lingkar dada yang lumayan panjang lingkar dadanya. Jadi untuk yang berminat silakan komentar di bawah ya. Jika ada yang membutuhkan sapi untuk dijadikan hewan kurban. Kurban bisa dibesarkan lagi. Juga. Iya, ini kurban bisa dibesarkan lagi. Masih bisa ya, Mas ya. Soalnya kalau kita lihat struktur dari kaki-kakinya masih kuat ini. Masih kuat ya Pak Haji nggih? Kuat, mapan kakinya. Mapan nggih. Masih kuat ini 1,3 masih bisa ini guys. Bisa lebih kalau bisa kan. Lebih guys. Minimal setengah kilo lah satu hari. Untuk rawatannya sendiri Pak Haji. Kalau rawatan sendiri saya kalau sapi kurus ya. Itu bisa dapat 2 kilo 2 ons setengah per hari. Per hari adiknya ya. Iya. Kalau sapi kurus bisa 2 kilo ya. Kalau sapi sudah gemuk paling 1,5 1,8. Kalau ini paling 1,2 dia dapatnya. Sudah gemuk memang ya.
Jadi ini yang jawara, juara satunya guys. Banyak teman-teman yang request untuk mengunjungi juara-juara, para juara yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kalau di dalam tadi kelihatan kecil Pak Haji. Iya. Kalau di luar ya memang kalau kita melihat sapi itu harus dikeluarkan dari kandang. Karena kandang itu juga berpengaruh untuk melihat ukuran besar kecilnya sapi ya guys ya. Wah, baru kelihatan kalau ditaruh di luar ya. Kelihatan. Nggih, terima kasih Pak Haji Nasir nggih. Masukkan dah. Ya, dimasukkan enggak apa-apa. Pelan-pelan nempuknya ya. Nempuknya pelan-pelan. Nih, sudah kita masukkan lagi ke dalam kandang. Pelan-pelan. Nempuknya, Wan. Salah satu sapi monster terbesar yang ada di Kabupaten Banyuwangi ya. Di sini juga ada banyak loh guys. Untuk pilihan-pilihannya sapi jantannya. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Ditunggu video-video selanjutnya hanya di Rian Juna Sapi Channel. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.